Di tengah kota ada gondola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member, teman-teman Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia ini yang tidak tersebut nama negara itu, kakak minta maaf ya. Okey, ketemu lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah teman-teman. Hari ini kakak ada pakai makeup tapi kakak malas mau oleskan kembali gincunya kerana kakak baru saja mengemaskan laman rumah kakak yang ada tai kucing kering itu. Tadi ketika live streaming lagi sedang makan kan suami kakak call. Ada tai kucing kering katanya. Langsung kakak bersihkan selepas hantar anak ke sekolah. Langsung kakak bersihkan. Kakak risau tu yang sekecil tu nanti dia geteng-entel dia fikir apa guli ke atau apa kan. Jadi kakak bersihkan. Kakak habiskan langsung bersihkan semua, cuci semua kan. Okey, jadi kerana itu kakak malaslah kakak nak oleskan mukanya aja, muka rumah kan hari ini. Okey, jadi apakah reaksi kakak hari ini? Reaksi rekod. Yang tadi reaksi secara live streaming kan, ini rekod pula ya. Okey, kakak ingin reaksi sambungan kepada perjalanan solo tour Brozul di sekitar mana itu tadi? Sekitar Malang, Solo, kan Jakarta kan? Sekarang ini dengarnya daripada Solo itu dia sudah sampai ke Jakarta. Dia musing-musing, muter-muter dengan Abang Ruslan guys. Saudara barunya itu di Jakarta. Katanya dia naik gondola. Wow. Okay, kakak ulang semula ya. Konten reaksi ini kakak react daripada Brozul Channel. Okey, tajuknya apa? Serunya naik gondola di Ancol. Kakak baru tahu rupanya di Ancol itu ada gondola. Kakak pikir apa? Pantai aja kan? Pantai Ancol kan rupanya ada gondola guys. Wah, memang keren ni kalau bawa anak-anak, bagus ni kan? Okey. Jadi daripada kita membazir masa pam pum pam pum pang, yuk kita nonton sedikit daripada konten ini yang sepanjang 48 minit guys. Wow. Panjang gila amat. Jadi kakak akan react hadapannya sajalah. Yang selebihnya itu di belakang-belakang itu nanti kamu nonton sendiri aja ya. Ya, nanti kalau tidak nanti kamu ketiduran ni sambil lihat kakak punya reaksi, nanti kamu tidur. HP yang mencaliak kamu. HP yang melihat kamu. Bukan kamu melihat HP, HP melihat kamu kan. Okey, jadi kita react sekarang. Ya, sekarang ya. Okey, jom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Channel. Okey, ini adalah episod kita berada di Ancol, Jakarta guys. Ya, hari ini Ancol, Jakarta. Ya, hari ini apa Mas bang? Mas Ruslan kita bilang dia mau bawa kita naik gondola guys. Gondola. Ini gondola. Tapi ini hanya dia punya replikanya. Aha. Yang aslinya kita lihat ini guys. Ya ini. Hari ini kita mau naik ini guys. Wow. Kita mau naik gondola ini. Ya. Wah, pasti sangat seru ya. Serulah. Okay, mohon teman-teman yang baru menonton mohon share pada teman-teman. Di tengah kota lain, ada gondola ya. Brozul Channel ada di Ancol. Okay guys. Kakak, kita mau naik gondola itu apa? Gondola ini. Di Langkawi, di Genting Highland, itu saja. Bentar ya. Wah, beli tiketnya dulu, tiket masuk. Tiket masuk. Okay. CFC. Terima kasih banyak. Restoran, CFC. Bentar. Mau ambil masker. Bisa? Ya, pegang ya. Kita, Mas Surya pun masker, ada. Masker. Saya lupa pakai masker. Oh, kena pakai masker. Saya, guys, ya. Masih wajib ya di sana ya. Kena pegang. Pegang Mas. Pegang ambil Mas. Ambil dulu. Ngomong-ngomong sama teman-teman kita. Ini teman kita Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Anten. Bapak apa? Gondola. Alhamdulillah. Bapak terima Anten. Terima kasih Pak Zainal juga, Mas Adi ya. Kita ini dari teman kita Malaysia YouTuber, Pak. Mau explore gondola. Gondola. Dia pegang gimbal ya, itu apa? Ya. Abang Ruslan. Di stempel dulu. Oh, di stempel dulu. Oh, di stempel dulu. Wah. Ya. Oke, saya sudah mengundi ya. Sudah mengundi. Oh, di stempel dulu ya, tanda udah dibayar ya. Tadi. Sebelum kita naik ke sini. Ya. Harusnya ada cop ini. Ah. Ya, begini. Ada cop di tangannya. Iya. Mengatakan
saya sudah lulus untuk naik ke gondola. Gondola. Ini harus ada cop ini ya. Iya. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi mana kita mau naiknya, gondolanya sini? Mana? Di sini. Oke. Okay. Kakak enggak kepikir guys, gondola, di tengah bandar ada gondola. Di tepi Highland pantai lagi tuh. Ini bukan di Genting Highland kita naik gondola ya. Kita naik gondolanya di Ancol, Jakarta. Biasanya kan di Genting Highland. Wah, ada gambar kucing. Kucing. Kucing tuh gandang. Tuh apa tuh? Kok gunung? Foto. Wah, sini tempat berfoto ya. Nah, ini gondolanya foto. Kita kalau di sini seperti 3D. Ah, 3D. Ya. Ha. 3D. Oh, bisa foto-fotoan nih kakak. Ih, kalau kakak memang seru ya, nih. Di sini. Itu apa? Kita ambil gambarnya di sini. Oh, itu jin. Kita seperti 3D di sini. Oh, ganteng kali jinnya. Nanti kita foto ya. Nantilah foto. Nih kalau kakak tuh kakak fotoan dulu. Terus lanjut. Lanjut. Teman-teman, ada 96 mata yang menonton. Wah. Mau share pada teman-teman yang lain. 96, hari ini ya? Bro Zul mau naik gondola di Ancol, Jakarta. Ya. Perjalanannya memang berliku-liku kan. Naik lagi ya. Berliku-liku. Naik terus. Naik terus. Naik terus. Naik lagi. Enggak tahu bila sampai. Oke. Oke, bagi teman-teman yang menonton 200 years later. Dia punya streamingnya jelas enggak? Streamingnya? Jelas. Jelas ya? Jelas. Moga-moga jelas ya. Jelas. Mohon kasih tahu jelas. Suara jelas? Jelas. Streamingnya jelas ya? Jelas. Jadi jelas, alhamdulillah. Bentar guys ya. Oke, kita lanjut terus. Udah tinggi tuh. Kita lihat apa yang udah tinggi. Jelas. Imran Mbah Konogi bilang jelas, alhamdulillah jelas. Wah, ini tempatnya guys. Begini guys jalannya. Tempat gondolanya guys. Iya. Gondolanya di sini ya. Bisa lihat ya. Teringat Genting Highland. Ya. Kan. Kita kena tunggu giliran. Antri. Untuk naik gondolanya. Antri. Oke. Bisa ya. Terus. Wow. Terus ya. Wah, ramainya. Ramainya yang berbaris. Iya, kakak wow tuh. Giliran. Gondola tengah bandar. Tengah kota. Giliran, guys. Wow. Egy Septian jelas. Ya, lihat ya, jelas ya. Bentar, saya mau share sama istri saya dulu. Mungkin istri saya nggak ingat nih. Dia nggak ingat nih, suaminya sedang live nih. Saya mau telepon dia nih. Oh ya, Zaira ya. Nah, Zaira penonton setia live streaming Bro Zul channel. Saya telepon istri saya sebentar. Iya. Terima kasih. Dia kalau nggak nonton channel ya, sedang sawer. Kalau dia nonton Wadija channel sawer. Oh, Wadija channel. Terima kasih Wadija channel. Itu sawernya 2.50 ringgit. Kakak nggak ada masa ini. Wadija channel diberikan kesehatan yang baik dan diberikan umur yang panjang. Iya. Sentiasa dilimpahkan rezeki untuknya dan keluarganya. Wadija sawer. Guys, saya sedang telepon istri saya. Iya iya. Kasih tahu. Udah masuk. Oh, sudah masuk. Mbak Zaira masuk. Oh, sudah masuk. Oh, sudah masuk Zaira. Zaira sudah tengok. Okay. Ini gondola Mbak Zaira. Zaira udah nonton. Ya. Saya pikir tadi Bro Zul mokon. Sayang, abang tak balik. Abang Estel lagi sebulan. Saya pikirkan Mbak Zaira dia enggak masuk lagi. Iya. Jadi saya telepon. Walaupun dia enggak ikut, tetapi dia bisa melihat secara jelas ya. Iya. Bagaimana sekarang suaminya menaik gondola yang ada di Ancol. Bukan Angkol ya. Okay. Angkol lain. Angkol itu gede-gede. Angkol gede-gede. Ini Ancol. Kita lihat guys. Ya. Itu Angkol ya. Saya zoom ya. Di sana. Ini. Lihat guys. Ini. Zaira, Mas Surya akak dah tonton ni. Ya. Mas, suruh akak datang saja. Ya, terima kasih ya, istriku Zaira. Ya, inilah gondolanya. Iya. Dan daripada pemandangan sini nanti, ya, guys, kita bisa melihat pemandangan seluruh Ancol dengan menaiki gondola ini. Riasi nanti akak Zaira. Assalamualaikum. Langsung hari. Jempol Malaysia dan Indonesia love. Wah, kita lihat bagaimana keadaan di belakang ini yang sedang berbaris. Belakang ada Mas Surya. Iya. Bersama dengan istrinya dan anak-anaknya. Oh, itu Mas Surya sama istrinya. Hai, Mbak. Tekad. Hai, adik-adik. Baru tahu Jakarta ada kabel kah? Wah, Tekad. Kenapa? Enggak tahu nih Tekad. Kan itu di tempat Indonesia pasti tahu ya. Enggak apa-apa. Ini sudah tahu ya. Ya. Ini infonya. Nah, bagi teman-teman yang kakak juga baru Indonesia, tahu. Mungkin baru tahu di Jakarta ada kabel kah? Ya. Di Jakarta ada kabel kah. Kalau di Malaysia itu, kabel kahnya ada dua tempat.
di Malaysia, satunya di Langkawi, yeah, dan satunya lagi di Genting Highland. Sorry guys. Langkawi, Genting Highland. Di Genting Highland dan di Langkawi. Ha. Tetapi yang paling tinggi sekali kabel kera saya rasa di Langkawi, enggak silap saya. Yeah. Kayak naik pesawat deh. Enggak. Tingginya. Yang paling tinggi di Genting Highland. Kita lanjut. Ini Edizai Nuri TV. 2000. Wah, seru ni bro. So. Ya, 2000 meter. TV yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. Memang sangat seru. Ini adalah pengalaman pertama saya. Bukan pengalaman pertama naik kabel kera, tapi adalah pengalaman pertama saya naik kabel kera di Ancol, Jakarta. Tapi kalau mau bilang pertama kali, di Malaysia pun saya sudah sering juga naik kabel. Di Malaysia pun saya sudah sering naik kabel kera. Yeah. Tetapi pengalaman ini di Ancol, Jakarta ya. Kata Pak Jaira juga sudah pernah. Ya, ya, ya. Cuma bedanya di negara-negara yang lain. Itu. Ya, ya guys, itulah ini sebenarnya. Ada yang enggak tahu, di Jakarta ada kabel kera. Kenapa kita harus liburan ke luar negara? Di Taman Mini ada, di Ancol ada ya. Ini Mas Surya bilang, untuk merasai suasana lain, beda suasananya. Di Jakarta, di Ancol ada. Taman Mini juga ya. Taman Mini pun ada ya. Selain daripada Jakarta dan Taman Mini, di Indonesia di mana ada lagi kabel kera? Biasanya di tempat wisata juga. Gondola nih, di tempat-tempat wisata. Tiap-tiap tempat wisata itu ada gondolanya. Aku baru tahu di Taman Mini sama Ancol aja. Baru tahu di sini aja ya. Tapi sebenarnya di tempat wisata biasanya ada. Iya, Indonesia tuh besar, guys. Enggak habis eksplor satu tahun pun. 5 tahun pun enggak cukup. Teman-teman yang hadir. Jadi kakak tak hairan lah. Kalau ada warga Indonesia pun tak tahu kan. Kakak tak pelik. Ada sawit daripada Edizai Nuri TV. Ya. Edizai Nuri TV mau sawit RM3, guys. Terima kasih Edizai Nuri TV mau sawit RM3. Macam kakak pula kan. Yang kena sawir kan. Dan diberikan umur yang panjang serta keluarganya dan keturunannya. Amin ya Pak. Okeylah, kita teruskan aja lah masa dia naik tu. Ya, lama lagi antrinya ni. Apa lagi yang kakak mau rudal kan. Ya. Sebenarnya saya ada nampak di dalam gondola ini, dia agak berbeda sikit daripada gondola yang saya pernah naik di Malaysia. Apa yang bedanya, Bu? Ada satu benda yang menarik di dalam gondolanya. Apa dia? Nanti, okey, teman-teman terus menonton. Ada satu benda yang sangat menarik. Saya baru nak skip. Saya lihat di dalam gondolanya ada satu benda yang agak unik. Apa dia? Enggak tahu ya, kalau gondola itu saya bisa naik. Ataupun mungkin ada berbeda sikit. Ada perbedaan dalam gondolanya. Daripada segi gondolanya sama. Kalau kita lihat bentuknya sama. Tetapi di dalamnya tu ada benda yang berbeda. Itu yang luar biasa juga. Di dalamnya ada benda yang berbeda. Ada benda yang menarik. Apa dia? Itu ya. Nanti kita lihat ya. Sebab saya dah ternampak daripada sini kan. Ini Zaira, tentu Brozo gemetar tu. Ya Allah. Apa yang berbeda itu kita fast forward kan. Dia tahu saya gemetar tempat yang tinggi. Okey. Di pantai Timbang, Gunung Kidul juga ada bang. Bisa lihat laut dan pantai. Oh ada ya. Oh ada Zaira, ada. Wow, kalau di Langkawi atau di Kupenes, gendolanya tak boleh makan dalam tu. Oh ya benar, memang benar. Saya biasa naik gendola pun sama dengan istri saya. Benar kan? Ya. Dah. Itulah Abang Brozo kita sudah sampai ke belum ni? Ada benda yang unik. Gendolanya berbeda daripada gendola yang kita biasa naik tu ya saya. Itu saya senang nonton. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Zaira. Ya, kita lihat keluarga Mas Surya sini. Mas Surya. Oh belum lagi jempol, naik. Jempol. Jempol dua jempol ya. Ini dua anaknya. Jempol. Wah, pakai blangkon. Ada blangkon juga. Istrinya dan ada anaknya. Wah, anaknya seperti saya pakai blangkon guys. Belum lagi. Kita fast forward lagi. Blangkon. Kita fast forward lagi ya. Sebab di sini cuacanya agak panas sedikit ya. Okey, bentar. Tas dari bawah aja ya. Nanti jatuh ya. Okey guys. Sebentar. Terima kasih Pak. Okey, sudah masuk. Okey, sekarang ini. Terima kasih. Kita pakai yang ini. Kenapa? Kaki yang ini. Iya, kenapa? Sepatu kita. Supaya ada sarung. Lantainya ini. Karena lantainya ini guys ya. Lantainya ini kaca. Kaca. Lihat kaca lantainya. Duluan. Teman-teman bisa lihat terus langsung ke bawah. Hai. Duluan Mas Surya. Oh, Mas Surya. Tunggu dulu sebentar. Mas Surya lain. Nih. Jadi, Mas Surya lain. Tempatnya. Dindingnya ini. Dindingnya ini enggak ada kaca. Tembus. Dindingnya enggak ada kaca, guys. Jadi ini spesial lah untuk kita berdua ya. Ya. Spesial, guys. Lihat. Tembus. Enggak ada kaca. Tak ada kaca, lantai tak ada kaca. Dindingnya tak ada kaca, lantainya kaca. Kemudian dikasih pula tempat yang begini. Aduh.
Eh, kenapa berkelip-kelip ni? Mikrofon kita ni berkelip, kenapa ya? Sebentar, saya matikan mikrofon sebentar ya, sebentar ya. Ya, 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 ya. Kakak rasa baterinya mau habis tu. Okey, sebentar. Serius lah guys, gondolanya. Berkelip-kelip. Jangan mikrofonnya habis bateri ya. Bentar, bentar guys. Nanti suara enggak ada kan. Kalau kita disarankan boleh kompol, Bang. Apa tuh? Jangan cakap gitu. Saya ngerti kompol itu apa ya. Oke, kita mula daripada sini. Kita mula daripada sini guys. Pelan ya. Oke, lanjut. Oh, ini apa? Giliran gondola itu antrinya pelan-pelan aja ya. Bentar, ya. Kalau digenting laju guys. Harus capek, harus lekas masuk. Oke, kita untuk memulakan penerbangan kita. Yeah. Ini adalah penerbangan daripada stesen Ancol ke Jakarta dan terus ke Bandung. Iya, yeah, terus ke Bandung. Oke, siap dengan tali pinggang glidernya. Wow, lihat di bawah guys. Nampak. Baru sekali saya juga. Tinggi. Ya, bro, sumpah kan. Bro, Zul pegangannya kuat sekali tangannya. Jatuh. Bro, Zul gaya. Waduh. Iya, ya. Nampak bawah guys, ini. Menggigil ya, Bro Zul. Nampak ya. Jangan ngompol tuh, Bang. Nampak bawahnya dia. Oke. Okay. Wow. Wah, ini kita enggak pakai yang berdinding ya, guys, ya. Ini kalau hujan enggak habis basah. Enggak ada yang berdinding, Bang Bro Zul. Pegangannya yang kuat. Oh, dia pegang kuat nih. Maaf, saya pegang kuat. Ada 693 mati. Ayo kita lihat. Ayo. Lihat di sebelah saya. Sebentar. Pakai ini enggak ada dinding sebenarnya, dia ada lantai aja, lantainya pun kaca. Lihat ya kan, lantainya pun kaca aja. Ya, tembus ke bawah guys. Dan itu kita ada pakai lapisan kasut ya. Kalau kakak pun kita takut pecah. Takut pecah. Karena kacanya ini kalau kakak enggak bisa nipis. Karena itu dia suruh kita pakai lapisan kaki yang untuk sepatu kita itu. Ya, kalau kakak enggak bisa. Kalau menang oke, kita bisa lihat daripada atas. Kakak bisa lolos ke bawah guys. Kakak berat. Kalau menang bisa melonsor ya. Iya. Wah, ini kalau dibilangnya tim park ya, bisa kita panggil tim park ya. Ini Atlantis, Atlantis. Iya. Oh, oke, kita lihat di belakang guys. Nah, itu tadi bagus yang bagus tuh bawa anak-anak guys. Permulaannya di sana ya, tadi di sana. Iya, di sana itu. Ya, terus. Ini belakang kanan, Bang. Belakang kanan, sebelah kanan. Oke. Okay. Wow. Oh, keren ya guys. Belakang kanan ini pemandangannya ya. Lihat. Oke, suaranya bagus. Terima kasih Jeju Mari. Ya, lihat pemandangannya di sini. Ih, kakak mau. Ini gondolanya yang kosong ya satu. Mau. Oh, anginnya dingin ya. Angin ya. Angin laut. Angin laut ya. Wah, memang benar di sini tepi di pinggir laut ya. Iya. Oh, ada bot ya. Wow, ini bot nih. Keren sekali botnya kan. Saya ngeri di sini. Nah, geri-geri sedap benar di atas nih guys. Geri-geri sedap. Benar ya. Nah, ini lihat botnya guys. Iya. Oh, ini bot, ada bot di sini. Iya. Oh, ada speed boat. Oh, ya ada bot daripada sini. Iya. Ada laut ya. Itu mesti ada sultan punya bot tuh. Di atas ini, guys. Lihat kita di bawah, kita lihat di bawah. Laut. Di kaki kami ini. Ya. Di bawahnya terapung. Merinding banget ya. Ya. Sebenarnya, guys, ngeri-ngeri sedap ya kita di sini ya. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Oke, yuk. Ngeri sedap. Yuk kita lanjut lihat, guys. Pemandangan sekitar Ancol ataupun kita bisa nampak juga ya di sekitar Putri Duyung. Di sekitar Jakarta ya. Kalau ke Ancol bisa nginep di situ. Mas, berapa ya ongkos untuk masuk Ancol nih? Bagi tahu sedikit. Untuk pintu masuknya satu orang 25.000. 25.000 kalau uang desa itu, uang desa itu 7 ringgit saja guys, ya. 25.000 tuh. Jadi mobil 25.000. Mobil lagi 25.000. Motor 15.000. Oke, motor 15.000, mobil 25.000. Baru masuk area Ancolnya ya. Ancolnya aja baru masuk. Wahana-wahana nanti ada tiket lagi. Ini kabelnya ini gondolanya ini berapa? 70.000 satu orang. 70 orang 70.000 untuk gondola ini guys. Oke, okay, masuknya tadi 25.000, tetapi untuk menaiki gondola ini 70.000. Oh, ada super bike di bawah. Super bike, ada super bike di bawah. Wah, waduh, banyaknya super bike guys. Wuih, kerennya. Ini grup ya, daripada mana? Yeah. Tetapi grup Sultan. Ya. Wah, ini ya pemandangannya guys, lihat. Wuih. Wah, indahnya Indonesia ku. Ini Wong si RB yang bilang, Oh Dragon, dengkul gemeteran enggak. Gebang, oi, gemeter. Aku kan ini memang gemeter juga. Tempat yang tinggi ya. Apalagi enggak ada kacanya. Apalagi lagi ini enggak ada kaca, guys. Bustinya enggak ada kaca, lihat ya. Ini tembus. Lihat ya. Tembus. Enggak ada kaca, lihat. Enggak ada kaca. Sama semua.
Semua ini enggak ada kaca ya, enggak ada dinding, hanya besi aja. Lantainya pun kaca. Ya lihat, pun kaca. Kakak bilang tadi kakak enggak bisa. Karena itu kena pakai lapisan sepatu ya. Ayo ke sini Bang Edi Zainuri. Wah, ayo jadi Zainuri, mari sini ya teman-teman yang lain. Ayo ke sini. Kakak enggak bisa lah nih. Wah, ini ada bilang apa ini? Seng bilang kalau di JIS perkiraan sewanya adalah 800 bangku, 80.000 kalau harga tiket satu. Oh, wow, banyak mahal juga ya. Tapi sebenarnya naik gendolanya aja 70.000 ya. Ya. Yang lain murah kan? Itu masuknya kalau ke Dufan lain-lain. Ya. Bisa cek harga di website Ancol ya, ancol.com. Ah, bisa dicek di sana ya. Di website Ancol itu. Teman-teman bisa cek di Ancol ya. Bisa simak di sana ya harga-harganya. Indonesia ya. ancol.com. Kalau di Indonesia .com.my, MW. Nah, MW. Bang Khairul Channel menyapa. Oh, Khairul Channel mana? Okey, Khairul Channel mana? Kita tengok mana Khairul Channel. Okey, guys, dah lah. Assalamualaikum, bro. Kakak iri. Naik kereta gantung ya. Kakak iri. Okey, guys, itu saja ya. Luar biasa. Dan di sini... Okey, kakak berhenti di minit 23. Minit 23. Kepada rakan-rakan yang ingin menonton lagi seterusnya, bisa aja terus ketik link original video ini di bahagian deskripsi di bawah. Okey? 2000 years later. Okay guys, itu saja guys. Kakak enggak mampu meneruskan lagi video ini guys, kerana ini membuatkan kakak enggak sabar lagi ke Jakarta. Aduh, lama sekali tahun hadapan. Lama sekali menunggu. Okeylah, kepada Bro Zul yang sekarang ini sudah selamat sampai di Malaysia, sudah beristirahat semua, jumpa ngumpul lagi dengan isteri sama anak-anak. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perkongsian video perjalanan Bro Zul yang seperti ini. Ini telah membuka minda saya, minda orang-orang yang tidak pernah sampai ke Angkol, apatah lagi menaiki Angkol, kakak sebut Angkol ke tadi? Ancol, yang tidak pernah sampai ke Ancol dan sekarang ini mengetahui bahawa di Ancol itu, di Jakarta itu juga ada cable car. Wow, ikut. Kakak mau ikut. Okay, terima kasih Bro Zul. Okay, teman-teman sekalian, okay, untuk mengikuti lagi perjalanan solo trip Bro Zul, bisa aja terus ke Bro Zul Channel. Begitu guys ya. Okay, kakak ingin sambung lagi reaksi kakak selepas ini mengenai perjalanan muter-muter di sekitar Kota Padang guys. Kakak punya kampung ala Ancak. Kampung kakak sudah cantik. Okay, kakak tamatkan reaksi sekadar ini saja. Kita akan jumpa lagi dalam reaksi yang seterusnya dalam channel Gumilang Jalan-Jalan. Okay guys, jumpa lagi dengan kakak Shima dalam Nohas TV. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.